So guys, by the way, gue udah nyentuh angka 20.000 subscriber. Gue thank you banget buat kalian semua yang udah support gue sampai sejauh ini. Tanpa kalian gue bukan apa-apa. Jadi yang bakal gue lakukan di sini, mungkin gue bakal ngecek dari 20.000 subscriber itu siapa aja yang aktif. Caranya kayak gimana? Kalian cukup nge-DM nama dan juga nomor telepon kalian di Instagram gue yang ada di deskripsi di bawah @oktoramon, atau nanti gue taruh di sini nih. Oke. Okay. Sekali lagi, bagi kalian semua yang ngerasa aktif dan juga sering ngikutin gue, kalian DM-in gue nama dan juga nomor telepon kalian. Oke. Okay. Yo, halo guys, balik lagi bareng gue Mr. Okto, sang amatir di game Clash of Clans, aka COC. So guys, hari ini kita bakalan mencoba memainkan game COC lagi, yang ternyata sudah banyak diserang ya pasca kemarin kita buka. Dan di sini kayak gue farming itu tuh, farming trophy gitu tuh. Setelah dibenerin, gue juga nggak sadar tiba-tiba trophy-nya naik lagi jadi 2600. Gue di sini udah nyiapin beberapa ya kartu pula. Beberapa trop di sini gue pakai giant, golem sama wizard. Terus spellnya juga gue siapin 4 spell jump, 1 spell rage dan juga 1 poison. Ini biasanya kombinasi lama gue seperti ini ya. Oke, gue udah lama banget, ntar gue cobain ngelut ya. Tapi ngelutnya pakai deck-deck yang gede kayak gini, ini special war sih sebenarnya dulu. Oke, okay, sebelum kita lanjutkan video ini, kalau misalkan kalian suka dengan video COC kali ini, kalian kasih like dan share-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe biar nggak ketinggalan lagi kalau misalkan gue ada update video tentang game COC. By the way, kita di sini mau request dulu. By the way, requestnya gimana? Ya, donate adanya anjir. Apa sih? Do you want to skip waiting to request? Oh, ini udah. Oh, gua udah udah request tapi belum ada yang ngasih. Wow. Ya, kita coba aja untuk ini ya. Oke. Malumin ya, sudah lama gua tidak memainkan game ini. Kita bakal coba untuk looting. Jadi ini elixirnya banyak tapi goldnya dikit. Next. Oke, next. Wow, lumayan banyak tapi keras. Next. Oh, ini dia yang gua suka. Aduh, ini harusnya pakai truk biasa nih, jangan pakai yang beginian nih. Oke, kita coba untuk nyicil. Jadi kita nggak bakal coba untuk pakai big push yang kayak gitu. Kita bakal coba pakai main alus. Hap 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 hap. Terus di sini juga. Jadi sini pakai golem aja. Di sini juga pakai golem, pakai giant. Oke, ini ilmu ngelut ya. By the way, ini kasih golem aja deh. Ada kayak yang ketinggalan? Tidak ada, Bung. Kayaknya sih. Wah, ini nih ketinggalan nih. Ayo dong, sampai dong. Nice one. Wush, wush. Terus kita surrender. Ilmu looting. Ilmu looting seperti itu, Bung. Tapi ya, gue terlalu banyak mengeluarkan trophy nih. Trophy lagi. Trops nih kayaknya. Oke, kita lihat. Kita boost aja kali ya. Siap, dibus semuanya. Oh, 30 gems bisa ngebus semuanya sekarang. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Kalah 48% gak masalah. Gue gak mentingin trophy. Gue disini, wih, seenggaknya gue dapet titel lagi, coy. Setidaknya gue dapet titel lagi. Oh, social friend request-nya. Oh, ini kayaknya full tiap 10 ya. Pantesan pada bilang nggak bisa request katanya. Kayaknya gue harus
terlalu ngasih setiap 10 orang yang add deh. Udah gue ACC semua nih. Kemarin kayaknya gue udah 3 kali gelombang sih. Anjay, 3 kali gelombang ya. Jadi sekarang friend gue udah sekitar 54 orang. Ya lumayan lah ya. 2 hours later. Jadi ini dulu yang bikin gue sedikit bosan juga dengan kasus offline. Karena gue harus nunggu matang dulu, baru bisa nyerang. Nunggu lagi, baru bisa nyerang. Dan ini memakan waktu yang sangat lama. Lalu ketika ada kelas royal, gue pindah gara-gara di situ bebas mau main kapan pun lu bisa. Paling susahnya nanti ketika leveling-levelingnya, karena itu harus butuh kartu dan juga modal yang banyak. Ini apa sih? Oke, ini sudah mulai terisi full. Oh, cepet juga ya. Gak lau. Oke, ini 4 menit, tapi ini kayaknya 4 menitnya juga cepet bener. Kayaknya ya 2 kali lipat lah ya. Wow, ini udah kayak hitungan mundur aja. By the way, ini kok makin kayak ibu-ibu di sini cantik kan ya? Diklik bae kayak ibu-ibu. Oke, Mr. Octo, klan ini pada sibuk semua ya, Mr. Octo. Terus cabut. Dia habis ngomong cabut. Klan pada sibuk semua, coy. Sudah pada tidak aktif. Jadi jangan terlalu berharap lebih lah dengan klan ini. Kalau kalian join ntar yang ada kalian merasa diasingkan. Badabam. By the way ya, ini gua pakai masih DLC lama, DLC lagi biasanya. Pas event Natal kayaknya gua terakhir buka, makanya ini masih ada salju-saljunya. Oke, kita coba cari dan attack. 2 hours later. Nah, ini nih baru nih. Oke, kita sudah menemukannya. Oke, terus gua bingung mulai dari mana? Kita coba ngambil town hall-nya dulu kali ya. Kita dari sini, siap. Gua mainnya pakai dua tangan aja. Mamam lo. Bodo amat dah. Gimana juga ya. Terus. Oke. Wah, kacau sekali ya gue nyerangnya ya. Oke. Come on. Waduh isinya. Waduh. Ya, minimal town hall. Ada isinya, coy. Wow, keras ya. Sebenarnya bukan keras itunya sih, buahnya aja anjir. Pakai truknya ngaco. Ini truk ngelot gua paksa untuk begini nih ngebor up ya. Ngedobrak. Kayaknya ini rata deh. Tinggal sisa apa nih? Belum dong. Oke, fine. 38%. Wow. Itu memperlihatkan betapa bodohnya gua bermain COC sekarang. Oke, siap in battle. Guys, tapi lumayan guys, 250 ribu. Lihat. Oh iya, lumayan. Walaupun kita rugi, gak apa-apa. So guys, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa kasih like dan share-nya. Kalau misalnya kalian punya masukan, tolong komentar di bawah apa aja yang bisa gue mainkan lagi di kelas offline ini, COC ini. Karena gue ya, yang bisa kalian lihat tadi ya cupu sekali ya. Jadi kalian gak usah komen ngatain gue cupu, karena gue sudah berstatement di sini gue cupu ya. Sekarang dulu sih ya nggak gini-gini amat lah ya, mendingan. So, apakah gue harus bermain Clash of Clans ini dengan challenge atau mini game, atau mungkin membahas misteri COC? Mungkin kalian komentar aja di bawah apa yang bisa gue lakukan untuk COC di episode selanjutnya. So, mungkin itu aja dari gue. Sekali lagi thank you banget yang udah mau nonton. Kalau misalkan kalian belum subscribe dulu, karena gue akan terus
update video baru, jangan sampai kalian ketinggalan. Oke, mungkin itu aja. Gue Mr. Octo undur diri. Salam amat. Step on the land.